Hello, hello, hello teman-teman semua. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam, selamat tengah hari, salam sejahtera. Hari tu Nemok nak kongsi dengan kita orang cara mula pisang, coklat dan tepung beras. Kita ada daun pisang, kita ada susu, kita ada santan kara. Kita tak guna semua, kita pakai sikit-sikit. Kita ada tepung pulut 1 cawan, kita ada tepung beras 2 cawan dan kita ada pisang 4 biji. Kau nak buat banyak, kau bang letak 10 biji pun tak apa, kau tambahlah adunan. Ini kita gunakan gula dan serbuk cocoa powder. Inilah bahan-bahannya. Ini pisang yang tadi kita lecek. Hancur-hancur peleburkan. Kemudian kita letak serbuk koko 1 sudu. Kita gaul sebati. Letak susu ikut suka korang. Kau nak manis ke letak banyak, kau tak nak manis ke letak sikit. Ini adunan kedua. Kita letakkan tepung beras, tepung pulut. Kemudian kau letak santan. Dan gula. Satu sudu cukup. Dan letak secubit garam nanti. Kau letak air. Letak sikit-sikit air. Dan korang gaul sehingga adunan ini masak. Korang gaul hingga dia masak. Kita gunakan adunan sebanyak tu, kita gunakan 3 cawan je air. Sehingga dia pekat. Ini dah cukup pekat. Kita nak angkat dia. Korang nak letak banyak-banyak pun boleh, letak sikit pun boleh.
Oke, teman-teman semua udah siap dan lepat coklat tepung beras kita. Selamat menonton, selamat mencuba. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih semua. Inilah kejadiannya. Dia tak keras dan masih lembut. Oke.